Hai semua, Assalamualaikum. Ini adalah anggur Bukunda namanya. Nah, di tengah perjalanan kita ketemu pemilik anggur itu. Nah, anggur ini dia mau mengasihkan ke tempat kita. Tuh, kebetulan kita kenal dengan pemiliknya itu. Dia bilang jika kita mau anggur ambil aja tidak masalah. Itu kebetulan yang punya itu lewat dengan memakai traktor. Ya, dia mengasihkan beberapa anggur ke tempat kita untuk dibawa pulang dan dimakan. Nah, dia juga mengasih unjuk di mana lagi anggur yang enak. Tuh. Dia kasih lihat juga memetikkan beberapa juga untuk kita agar anggur itu bisa dibawa pulang dan dimakan. Kita senang sekali bisa ketemu sama dia karena aku sendiri kenal sama dia itu adalah paman dari bos aku dulu di tempat aku kerja. Tapi sekarang aku tidak bekerja di sana lagi. Nah, kebun anggur di sini itu sudah saatnya mau dipanen. Dia menceritakan kalau anggur ini itu mau dipanen, tapi dia bilang ini kebanyakan anggur ini, makanya dia mengasihkan beberapa ke tempat kita untuk dibawa pulang. Setelah pulang ke rumah, aku mencuci anggur itu dan membersihkannya. Lalu aku memasukkan ke dalam mesin itu untuk dijadikan. Aku cuma mengambil air anggur itu saja. Nah, itu warnanya yang hijau tadi yang dia kasihkan. Dapatnya kurang lebih itu airnya sekitar 300 mili ya, 300 mili. Nah, itu yang warna hijau dan aku bersama suamiku mencicipi dan meminum anggur tersebut. Tapi sebenarnya kalau dikasih batu es itu tambah enak lagi, tapi kebetulan cuaca hari ini dingin jadi kita tidak memakai batu es. Nah, kata suamiku aku harus mencoba dulu. Wow, aku bilang ini enak sekali, kita baru pertama kali. Nah, sebenarnya untuk membuat wine itu bisa air dari anggur itu dikasih hefa. Hefa itu apa namanya? Ragi. Dikasih ragi baru menjadi wine dan sedikit mengeluarkan alkohol. Ya, kalau dikasih ragi, tapi kita tidak kasih ragi. Gitu itu. Dan kemudian aku memasukkan yang warna ungu lagi. Karena kata suamiku dibikin itu aja kan enak. Tuh, makanya aku masukkan yang warna ungu untuk diminum kita bersama-sama. Itu karena aku sendiri belum pernah membuat itu. Kebetulan kita punya mesin itu, meskipun mesinnya kecil tapi enak. Nah, itu yang dari warna merah itu kan enak gitu. Nah, kata suamiku manis sekali, katanya enak sekali. Nah, itu hasil anggur ya. Aku harap kalian senang menonton video ini ya. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dan selalu happy ya. Mudah-mudahan semuanya happy, panjang umur, dan selamat nonton. Semoga kalian seneng. Jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang kalian suka. Bye-bye.